Halo teman-teman, jika di rumah teman-teman banyak nyamuk ya, maka di sini Sol Kreatif akan berbagi lagi cara mengusir nyamuk dengan cara yang cukup mudah sekali kita praktekkan di rumah kita ya. Dan tentunya nanti teman-teman tidak akan sering kali beli obat nyamuk ya. Oke teman-teman, langsung saja kita simak videonya bersama-sama teman-teman. Let's go. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sol Kreatif, membahas seputaran ide kreatif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, langsung saja di sini kita akan berbagi lagi ide kreatif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita ya. Nah, di sini kita akan berbagi cara mengusir nyamuk dengan cara yang paling mudah kita praktekkan ya. Nah, di depan kita ada sebuah obat nyamuk ya. Nah, ini biasanya seringkali kita bakar seperti ini ya. Jadi memang ini seringkali kita bakar karena ini obat nyamuk bakar ya. Namun di sini Sol Kreatif akan mempraktekkan cara mengusir nyamuk menggunakan obat nyamuk bakar ini tanpa kita bakar tentunya teman-teman ya. Tentunya semakin aman ya. Karena biasanya kalau obat nyamuk bakar ini kan asapnya itu bisa dibilang agak berbahaya juga teman-teman ya buat kesehatan. Jadi di sini Sol Kreatif akan berbagi tanpa kita bakar teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Oke, langsung saja. Nah, yang pertama-tama kita siapkan wadah terlebih dahulu teman-teman. Di sini Sol Kreatif menggunakan wadah seperti ini yang sudah ada tutupnya seperti ini. Oke teman-teman, nah kemudian kita siapkan air ya. Nah, ini kita tuang saja langsung ya seperti ini. Ini sangat mudah kita praktekkan, kita coba di rumah ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Nah, kemudian obat nyamuknya ini kita potong kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, jadi daripada kita bakar, jadi kita buat seperti ini saja teman-teman, tentunya lebih aman ya buat kesehatan kita karena asapnya itu bisa dibilang berbahaya juga buat kesehatan teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya, kurang lebih. Nah, kemudian bagian tutupnya ini akan kita beri lubang terlebih dahulu menggunakan solder ya. Jadi kita lubangi saja. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini setelah kita lubangi ya. Ini kemudian kita tutup saja. Ya tutup seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya. Ini sudah siap obat nyamuknya teman-teman ya, tanpa kita bakar ya. Tentunya ini sudah siap kita gunakan teman-teman ya. Jadi ini cukup kita letakkan saja di rumah kita ya. Jadi ini pastinya aman untuk kita gunakan di rumah kita teman-teman. Jadi bebas dari asap, bebas dari api ya. Tentunya sangat mudah, sangat simpel kita praktekkan. Dan teman-teman wajib mencobanya di rumah teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini, tutorial kali ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu video dari Sol Kreatif. Jadi jika teman-teman suka dengan video Sol Kreatif, boleh bantu like, komen, dan subscribe-nya. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.